Warga Desa Pangkal Bulu, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, mengaku merasa terbantu dengan berbagai pelayanan Pemkab Bangka Selatan melalui program Ajak Bupati Kite Sambang Kampung atau AIBAKUNG. Beberapa pelayanan dapat dimanfaatkan warga dalam program AIBAKUNG tersebut, antara lain layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pembayaran pajak kendaraan, hingga bantuan sosial dan beragam layanan lainnya. Pemkab Bangka Selatan terus mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui program Ajak Bupati Kite Sambang Kampung atau AIBAKUNG. Program yang digelar secara estafet dari desa ke desa ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan secara cepat dan maksimal. Beberapa pelayanan yang dimanfaatkan warga dalam program AIBAKUNG tersebut antara lain layanan administrasi kependudukan, kendaraan, kesehatan, pembayaran pajak, hingga bantuan sosial dan beragam layanan lainnya. Warga Desa Pangkal Bulu merasa senang dengan adanya layanan pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP secara langsung di desa mereka. Dengan adanya layanan jemput bola tersebut, memudahkan warga dan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke pusat pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan di Tubuali. Layanan tersebut sangat bermanfaat, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Alhamdulillah, dengan adanya pembuatan KTP di desa kami, memudahkan kami biar tidak jauh-jauh ke Tubuali. Kami sangat senang ada layanan ini karena tidak perlu jauh-jauh membuat KTP-nya. Terima kasih tim Pemkab Bangka Selatan yang sudah melayani kami melalui program Air Bekung. Marjan Kepala Desa Pangkal Bulu mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bangka Selatan yang telah memilih Desa Pangkal Bulu untuk jadi tuan rumah program AIBAKUNG. Pertama kami berterima kasih kepada Pak Bupati yang telah memberikan kesempatan kami sebagai tuan rumah program AIBAKUNG, yang program luar biasa atas pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Pemda Bupati Bangka Selatan. Masyarakat pun antusias, luar biasa. Mungkin pajak sampai sore hari ini pelayanan terutama di Dukcapil dan Samsat. Kami diberi waktu kurang lebih tidak sampai 2 minggu, tapi memang masyarakat seluruh bergotong royong. Kami pun membersihkan halaman rumah untuk kebersihan dan lain-lain. Dan juga masyarakat antusias karena ini memang program yang sangat baik, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Bangka Selatan Rizair David mengatakan layanan program AIBAKUNG merupakan layanan jemput bola yang dilakukan Pemkab Bangka Selatan dengan melayani masyarakat secara langsung di lokasi kegiatan. Rangkaiannya sampai hari ini kurang lebih udah pukul 10, lebih ke pelayanan ya. Alhamdulillah antusias masyarakat Pangkal Bulu dan sekitarnya sangat luar biasa. Dari sisi berbagai pelayanan ada SIM, kemudian ada Kemenak, kemudian ada BPJS, ada Capil, semuanya sangat sangat berguna hari ini saya lihat, karena antusias masyarakat ternyata emang betul-betul membutuhkan kantor di desa ini. Jadi tidak salah kalau kantor 1-2 hari ini kami pindahkan ke Desa Pangkal Bulu ini. Dan yang terpenting sih bagi saya, bagaimana pelayanan ini bisa maksimal aja dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan, bisa menyentuh seluruh kalangan, bisa menyentuh seluruh lapisan, tidak ada pandang bulu, dan saya pastikan semuanya selesai hari ini. Jadi kalau bikin KTP hari ini harus selesai, bikin KK hari ini harus selesai, bikin SIM selesai, jadi semuanya harus selesai. Kalau tunggu tidak bisa selesai, saya minta update-nya 1 minggu. Misalnya ada PR, 1 minggu saya akan cross-check kembali, selesai nggak gitu. Kalau ada kendala, kan kadang-kadang ada terkendala yang sifatnya prinsip, yang menabrak regulasi, harus konsultasi, dan sebagainya. Saya akan cek kembali 1 kemudian ke depan. Hari ini tapi laporan dari kepala dinas saya, 90% itu selesai di tempat. Ya inilah yang paling penting dari program AIBAKUNG. Bupati menegaskan program AIBAKUNG dapat berjalan lancar karena peran serta pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan komponen Desa Pangkal Bulu lainnya yang antusias memanfaatkan program AIBAKUNG.
Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan.